أزل بالباب وكيف فرحمن ربي وكوفي. Ya Allah, aku selalu, Ya Allah, aku selalu berdiri di depan pintumu. Gak pernah pindah. Ondok-ondok kok. Yang ngenteni dibuka. Lam azal, aku selalu di depan pintumu ya Allah, gak pernah pergi. Itu caranya orang kalau minta sama Allah. Naiki orang keluyuran terus. Wayahe salat Allahu Akbar, hatine keluyuran terus. Sudah di depannya Allah masih keluyuran terus. Ini kita ini. Lanjut. Wa bi wadil fadli akif fa adim rabbi ukufi. Dan di lembah kemurahanmu ya Allah, aku ini berhenti. Jadi memandang Allah itu maha pemurah, Allah enggak pernah hitung-hitungan. Kalau dihitung-hitung sholat saya belum layak, dihitung-hitung zikir saya belum layak. Tapi kemurahannya Allah ini lembah yang besarnya unlimited. Makanya saya berada di lembah kemurahannya Allah Ta'ala. Hati saya yakin Allah maha pemurah. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Wa li husni dhanni lazim fa huwa khilli wa halifi wa anisi wa jalisi tula layli wa nahari. Dan selalu prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Prasangka baik kepada Allah ini menjadi temanku, menjadi hiburanku, menjadi pendampingku sepanjang malam mau sepanjang siang. Pokoknya sepanjang 24 jam yang jadi teman saya, yang menjadi pendamping saya, yang menjadi hiburan saya, husnudzon pada Allah. Prasangka baik kepada Allah. Yang model-model kok gak kabul. Ini gak husnudzon ini. Apa ya mungkin? Apa ya bisa ya? Masa sih? Nah ini kelompok-kelompok gak husnudzon sama Allah. Jadilah orang yang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi masya. Katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, aku tergantung prasangka hambaku, silahkan dia prasangka aku dengan apapun yang dia mau. Dah, mudah-mudahan berkah. Amin.